kita ketahui bahwa pelaksanaan ya, PSBB untuk di wilayah DKI Jakarta itu akan terakhir ya, selesai sampai tanggal 4 Juni. Ya. Nah kemudian ya kita masih belum tahu, nanti mungkin hasil evaluasi dari gugus tugas apakah ini bisa diperpanjang atau selesai. Nah terkait dengan masalah ini, terkait dengan kegiatan kami dalam hal kepolisian untuk terkait dengan masalah ini kira new normal itu ya. Kami dari kepolisian tentunya sesuai dengan arahan ataupun yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa rencana ke depan itu terkait dengan perkembangan daripada PSBB ini dikaitkan juga terkait dengan masalah relaksasi ataupun pelonggaran. Ya dalam hal ini kami sudah mempersiapkan diri dalam hal dari kepolisian dan sudah melakukan koordinasi dengan Pangdam untuk mempersiapkan diri terhadap plotting anggota kami dalam hal TNI Polri di beberapa lokasi yang memang sebenarnya masih bisa dikaitkan dengan ini sudah kita lakukan terkait dengan pelaksanaan gugus tugas. Beberapa lokasi yang kemarin juga dikunjungi oleh Bapak Presiden di MRT, kemudian beberapa juga di Swalayan yang dilakukan di Bekasi. Ini tentunya kami dari TNI Polri akan melakukan semacam penyiapan dan ini sudah kita lakukan simulasi untuk plotting anggota di lokasi-lokasi keramaian. Lokasi keramaian seperti MRT, kemudian juga KRL, kemudian pasar. Sementara masih di batas di mana di situ ada keramaian, disitulah anggota kita untuk melakukan pengamanan atau bisa dikatakan pengetatan dalam rangka penegakan ataupun pendisiplinan terhadap masyarakat. Jadi di sini khususnya sasaran kami yaitu terkait dengan masalah protokol kesehatan. Ya, kita berharap tentunya kepada masyarakat bahwa masyarakat setiap keluar rumah yang bersangkutan harus memakai masker, kemudian juga setiap kegiatan harus mencuci tangan, kemudian juga harus menjaga jarak ya atau physical distancing. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!